Datang dalam penerbangan CT-122 dengan tujuan Bandar Lampung. Penerbangan ke Bandar Lampung akan ditempuh dalam waktu 30 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik. Dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kerja. Untuk alasan keselamatan penerbangan, dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya baterai elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan power bank selama penerbangan. Terima kasih atas kerja sama Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Pesawat Boeing 737-900 dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 in emergency exit 2 doors in front cabin, windows in middle cabin, 4 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar dekat di emergency selain memiliki emergency exit and will catch you to exit near zero. Berjumlah mohon daripada di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life is available adalah situasi for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place left hand over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi berupa yang keluar melalui jendela darurat dekat, strap pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas saya. Untuk memakan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak memakan dengan sempurna, tiba-tiba karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life vest should only be in the emergency exit doors. For those passengers through the emergency windows, life vest means that one sure.